Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Dedi Iskandar. Saya calon guru penggerak angkatan 7 tahun 2022 dari Kabupaten Cirebon. Pada video kali ini saya akan menjelaskan dan mensimulasikan bagaimana menghadapi masalah-masalah yang dihadapi oleh siswa ya. Yang mana pada video ini kita akan menjalankan yang namanya segitiga restitusi. Dalam segitiga restitusi itu ada 3 langkah yang akan kita lakukan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ya, dalam hal ini berarti kita akan menanyakan langsung kepada peserta didik apa yang menjadi penyebab permasalahan tersebut. Jadi permasalahan tersebut bukan didominasi oleh kita sebagai guru, ya, bukan kita yang nanti menjustice anak, tapi anak yang nanti akan lebih mengakui bahwa tindakan tersebut memang ia dilakukan oleh mereka sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua itu adalah validasi tindakan yang salah. Dalam hal ini kita akan berusaha menyadarkan anak ya bahwa apa yang dilakukan itu memang tidak seharusnya dilakukan oleh siswa, tapi mereka meyakini bahwa tindakan itu memang seharusnya tidak dilakukan oleh siswa dan mengakui bahwa itu kesalahan yang terjadi pada dirinya masing-masing. Yang ketiga itu adalah menanyakan keyakinan kelas. Dalam hal ini kita akan berusaha menyadarkan siswa dan mereka juga mau melakukan perubahan atas dasar keinginan sendiri. Jadi bukan atas dasar keinginan orang lain, keinginan guru ataupun sekolah. Tapi perubahan yang ada itu merupakan kesadaran dari mereka dan dirinya sendiri. Itu adalah langkah-langkah dalam melakukan segitiga restitusi. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa, Pak? Ajeng ya? Iya. Ini Bapak itu banyak menerima laporan dari teman-teman sekelas kamu bahwa katanya kamu itu untuk mata pelajaran matematika sering sekali menyontek. Itu betul atau tidak? Betul, Pak. Betul, sering dilakukan. Nah, kalau Bapak boleh tahu kira-kira apa nih yang menyebabkan kamu sering melakukan menyontek itu? Karena ada beberapa kegiatan di sekolah yang harus saya lakukan dan ada kesibukan di rumah yang harus saya jalankan. Serta rumah saya juga jauh, Pak. Nah, di sini Bapak tidak akan menyalahkan aja, ya. Tapi hanya untuk klarifikasi setidaknya, kalau menurut Ajeng itu menyontek itu bagus atau tidak? Tidak. Tidak. Berarti kalau menurut Ajeng menyontek itu tidak bagus, kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh Ajeng untuk melakukan hal positif lainnya selain kegiatan mencontek itu? Mencari jawaban sendiri di buku atau di Google semisalnya. Oh itu, nah itu sudah dilakukan atau belum? Sudah. Kira-kira kalau itu dilakukan oleh Ajeng, apakah mudah bisa dilakukan atau tidak? Sebetulnya mudah, Pak. Mudah, berarti itu bisa dilakukan ya? Bisa. Kita juga di kelas itu kan ada, kalau aja ingat itu ada yang namanya keyakinan kelas ya. Di sini Bapak juga akan mengingatkan Ajeng mengenai keyakinan kelas ya. Tentunya Ajeng masih ingat kan tentang keyakinan kelas? Masih, Pak. Nah, kira-kira apa tuh keyakinan kelas yang Ajeng ketahui mengenai mencontek ini? Tidak akan membuat kita menjadi lebih baik dan juga mencontek perbuatannya sia-sia dan juga merugikan teman. Berarti apakah Ajeng bisa untuk kedepannya tidak mencontek kembali? Misalkan bisa, Pak. Nah, berarti ya ini bukan atas dasar keinginan dari Bapak, tapi juga merupakan kesadaran dari Ajeng, juga merupakan keyakinan kelas yang nanti akan mulai dilaksanakan kembali oleh Ajeng ya. Dan harapannya dengan Ajeng melakukan keyakinan ini, maka akan membuat Ajeng jauh lebih baik lagi. Oke, itu saja ya. Terima kasih banyak. Boleh kembali sama-sama ke kelas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you.
Waalaikumsalam. Saya mau melaporkan Faura yang nggak kerja kelompok tadi, Pak, di pelajaran matematika. Loh, kenapa Fauranya? Ya, tadi tuh saya suruh dia buat beli atau buat sesuatu tuh. Tapi dia hanya diam aja, Pak. Gitu. Apa itu bukan prasangka alit aja? Ya, kayaknya sih enggak, Pak. Atau nanti Bapak coba klarifikasi sama Fauranya ya? Ya udah. Betul tidak, dia memang susah untuk diajak kerja kelompok. Selain itu apalagi yang masalah dengan Fauranya? Itu aja sih, Pak. Itu saja. Oke, kalau begitu laporan dari Alif Bapak terima ya. Karena Faura enggak ada di kelas ya. Bapak minta tolong ke Alif untuk manggil Faura untuk ke sini. Ya. Oke, makasih ya. Iya, Pak. Assalamualaikum. Salam. Ada apa, Pak? Faura ya? Iya. Nah, ini Bapak hanya ingin mengklarifikasi dulu ya. Dari anggota kelompoknya Faura, katanya Faura itu dalam kerja kelompok sering tidak banyak terlibat dalam melaksanakan tugasnya. Iya. Betul atau tidak itu? Betul. Kenapa itu? Soalnya kalau Bapak boleh tahu, di kelompok tuh saya kayak nggak dibutuhin gitu, Pak. Jadi dia nggak ngasih saya pekerjaan atau nggak bagi tugas gitu, Pak. Kayak gitu. Tapi padahal Bapak terima laporan tadi, nah itu bukan seperti itu. Jadi di kelompok itu sebetulnya sangat membutuhkan Faura ya, membutuhkan juga anggota kelompok yang lainnya. Mungkin berarti ini hanya kesalahpahaman antara Faura dan anggota kelompok yang lainnya. Karena ternyata anggota kelompok Faura juga itu pada rajin-rajin semua. Dan ini juga Bapak tidak menyalahkan Faura ya. Dalam hal ini Bapak hanya ingin mengklarifikasi, mengkondisikan bagaimana sebetulnya yang terjadi dengan kelompok Faura. Ternyata hanya paham ya. Nah, berarti selama ini misalnya di dalam kelompoknya Faura, Faura itu kan tidak melakukan apa-apa nih. Itu menurut Faura betul atau salah nih? Salah sih, Pak. Salah. Berarti harusnya dalam kelompok itu apa yang harus dilakukan oleh Faura? Ya, bisa bantu, bisa kerjasama. Itu apakah nanti kedepannya bisa dilakukan oleh Faura? Bisa. Bisa. Tentunya Faura juga ingat ya bahwa di kelas itu kan ada yang namanya keyakinan kelas. Nah, Bapak ingin mengingatkan kembali dan ingin tahu nih dari Faura, keyakinan kelasnya Faura tentang kerja kelompok itu bagaimana? Kalau di kelas itu kayak harus semua anggota kelompok itu ikut bekerja gitu, Pak. Jadi dibagi tugas biar bisa ngerjain semua. Nah, berarti dalam hal ini Faura sudah menyadari bahwa yang dilakukan oleh Faura itu salah ya, dan Faura juga menyadari bahwa ke depan akan berubah dan jauh lebih baik lagi, bukan atas Bapak ya, tapi atas dasar keinginan sendiri. Bisa? Berarti nanti jangan lupa Faura juga sama, walaupun bukan Faura yang salah, tetap diusahakan minta maaf terlebih dahulu ke anggota kelompoknya supaya nanti anggota kelompoknya enak, bisa kondusif dan solid dalam mengerjakan tugas-tugas yang lain. Oke, itu saja. Terima kasih banyak ya. Boleh kembali ke kelasnya. Perkenalkan, nama saya Ajeng. Di sini saya akan luruskan tentang hal yang seharusnya tidak saya lakukan, yaitu mencontek. Awalnya saya pikir mencontek ialah salah satu solusi. Ternyata saya sadari bahwa mencontek ialah hal yang merugikan teman dan diri saya sendiri. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan selain mencontek, yaitu kita bisa mencarinya di internet ataupun di buku. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif. Tadi saya sempat berkonflik dengan teman satu kelompok. Ternyata hanya salah paham. Seharusnya dalam kelompok itu harus membagi tugasnya yang jelas untuk dapat dikerjakan masing-masing dengan sebaik-baiknya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faura.
Tadi saya merasa tidak dibutuhkan dalam kelompok saya. Padahal itu hanya kesalahpahaman. Semua kelompok membutuhkan anggotanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.